positif oleh Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran untuk kita melaksanakan pengambilan sampel untuk proses seleksi banding 8. Tapi kalau sampel umum mahasiswa itu biasanya 1 banding 13. Jadi jauh lebih efektif ini TNI Polri. Kenapa kita senang, bahagia sekali kalau TNI Polri pun hamil. Kemudian memiliki IgG imunoglobin G, kemudian sudah lolos di hematologi, memiliki titer antibody itu 80 sampai 300 sekian. Jadi lab yang menentukan. Bapak, cara umumnya range waktu sejak dinyatakan negatif itu berapa hari? Biasanya yang normal itu antara 10 hari sampai 3 bulan. Jadi pada saat rentang waktu 10 hari sampai 3 bulan itu antibodinya maksimal. Tapi ada juga yang 1 bulan baru bisa. Ada juga yang belum 3 bulan enggak bisa nih. Jadi penyintas itu bisa berdonor 2 sampai 5 kali. Ini juga salah satu perintah dari pimpinan sesuai dengan Bapak Kapolri untuk kegiatan tempat itu bisa menurunkan darahnya. Di samping kita menghimbau juga kondisi juga yang sebagai penyintas mengambil bagian untuk menurunkan darah. Alhamdulillah hari ini kita lakukan ya bekerjasama dengan PMI ini semata-mata untuk membantu dalam penyembuhan masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui asma darah kompolesensi. Ada berapa orang penyintas di Polres Pelabuhan, Pak? Untuk pelabuhan yang tercatat ada sekitar 42 orang. Ya, hari ini mereka dites, mudah-mudahan ya ada yang bisa lolos untuk bisa mendonorkan darahnya.